Polairut Polda Sumatera Barat lakukan bakti sosial untuk mencerdaskan generasi bangsa, melalui pendekatan persuasif, personel mengajak anak-anak yang bertempat tinggal di pesisir pantai untuk bergabung membaca buku yang ada di dalam kapal. Kapal tersebut telah dimodifikasi sebagai perpustakaan yang nyaman untuk disinggahi. Selain perpustakaan, di kapal tersebut ada juga klinik gratis untuk warga kurang mampu. Tenaga medis yang bertugas merupakan personel kepolisian bidang Dokes. Pelaksanaan giat klinik dan perpustakaan terapung yang berlokasi di Muaro Kota Padang dengan menggunakan kapal patroli 3/2004 di Polairut Polda Sumbar berjalan aman dan lancar. Dari Muaro Sumatera Barat, Tim Liputan melaporkan.